Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan kita semua. Terima kasih. Atas nama Kristen Antoinette Train. Berikut ini saya akan bacakan presiden kami atau siaran pers nomor W20.KM.01.02 dari Jakarta 595 Denpasar tanggal 19 Januari 2021, judulnya langkah cepat imigrasi Bali dalam menanggapi pemerintahan viral cuitan akun Twitter warga negara asing yaitu Kristen Totik. Pemberitaan viral tentang cuitan seorang WNA pada akun Twitter Kristen Totie tanggal 17 Januari 2021 berupa ajakan bagi orang asing untuk pindah ke Bali pada masa pandemi Corona. Yang bersangkutan menyatakan bisa memberikan kemudahan masuk ke Bali melalui agen yang direkomendasikan, juga ditawarkan biaya hidup di Bali yang murah, nyaman dan ramah bagi LGBT Q plus. Ini Q-nya ini, keyword friendly. Selain di Twitter, hal tersebut juga dimuat dalam e-book dengan harga $30 dan dilanjutkan dengan konsultasi seharga $50 selama 45 menit. Hal ini menjadi trending topic pada media sosial maupun media mainstream pada tanggal 17 dan 18 Januari 2021. Terkait hal tersebut, kami Kementerian Hukum dan HAM Bali mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, atau nomor satu, melakukan pengecekan data masuk WNA atas nama Kristen Antoinette Gray yang masuk ke wilayah Indonesia pada tanggal 21 Januari 2020 pada pukul 23.04.054 23.04.054 waktu Indonesia Tengah melalui Bandara Internasional di Gusti Ngurah Rai. Selanjutnya, Kristen Antoinette Gray melakukan perpanjangan izin tinggal yang terakhir pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar pada tanggal 22 Desember 2020 yang berlaku sampai dengan 24 Januari 2021. Nah, ini perlu saya tegaskan, tidak overstay. Yang kedua, setelah dilakukan pengecekan oleh petugas imigrasi ditemukan sponsor Kristen Antoinette Gray yang berinisial IGW yang beralamat di daerah Ubud dan dilakukan pengecekan lapangan pada tanggal 18 Januari 2021 kemarin. Yang ketiga, pada tanggal 19 Januari 2021, petugas imigrasi melakukan panggilan melalui sponsor terhadap Kristen Antoinette Gray untuk dapat hadir di kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Cuitan akun Twitter Kristen Tuti yang mengajak WNA untuk tidak ke Bali saat pandemi tentunya bertentangan dengan surat edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 nomor 2 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional dalam masa pandemi COVID-19 serta surat edaran Direktur Jenderal Imigrasi nomor ini garis datar 0103.gr.01.01 tahun 2021 tentang pembatasan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dalam masa pandemi COVID-19. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar, diduga WNA dimaksud telah menyebarkan informasi yang dianggap dapat meresahkan masyarakat antara lain. Pertama, LGBTQ+ atau queer friendly di mana di Provinsi Bali memberikan kenyamanan dan tidak dipermasalahkan. Nah, ini yang saya pegang. Kemudian yang kedua, kemudahan akses masuk ke wilayah Indonesia pada masa pandemi sehingga patut diduga melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011
tentang keimigrasian yang berbunyi, pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Saya ulangi, tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Selain hal tersebut, WNA dimaksud diduga melakukan kegiatan bisnis melalui penjualan e-book dan pemasangan tarif konsultasi wisata Bali sehingga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 122 huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang berbunyi, setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya. Tindak lanjut, warga negara Amerika atas nama Christine Antoinette Gray dikenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian, saya ulangi, pendeportasian atau pengusiran sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 huruf F Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Catatan berikutnya yang ingin kami sampaikan adalah kami Kementerian Hukum dan HAM Bali menghimbau kepada seluruh warga negara asing agar dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini untuk mematuhi protokol kesehatan serta mengikuti prosedur yang benar tentang pengurusan visa dan selama berada di Indonesia. Sekian dari kami kepada kantor wilayah tertanda Jamaruhi Makmur. Selamat malam Pak. Kesempatan dari kantor berita London Pak. Dari kantor berita London dari Persen. Pak, yang ingin saya pertanyakan tadi kan tindakan maladministrasi berupa pendeportasian. Apakah langsung dideportasi? Apakah masih ditahan di Prudential Pak? Terima kasih. Masih ada? Dari kamu sambutan sendiri apa dan deportasi ini hanya berlaku ide atau juga termasuk pasangan ini dan untuk waktunya deportasi itu pastinya berapa bulan? Terima kasih. Ya, terima kasih buat penanya tadi ya. Dan pertama yang dari London. Untuk apakah langsung dideportasi? Sesuai ketentuan, sebaiknya lebih cepat lebih baik pendeportasian. Tapi kita mau mengetahui, mengingat masa pandemi corona ini, tidak selalu ada penerbangan yang memberangkatkan yang bersangkutan untuk langsung ke negaranya. Perlu diketahui, pendeportasian itu biasanya dilakukan harus langsung ke negaranya. Artinya tiketnya itu tidak mampir-mampir kemana-mana. Kalaupun mampir misalnya ke Abu Dhabi, bisa saja dia Abu Dhabi, tapi tidak boleh keluar di sana. Tiketnya itu kita pastikan harus langsung ke negaranya. Jadi dilakukan pada kesempatan pertama ketika ada penerbangan yang langsung menuju ke sana. Itu untuk pendeportasian. Yang kedua tadi dari visanya itu kunjungan B11. Itu sponsor perorangan. Sehingga sebenarnya itu hanya untuk berminggu ke Indonesia. Kemudian deportasinya berapa lama? Ya seperti saya katakan tadi secepatnya. Begitu ada tiket pesawatnya pulang ke negaranya, langsung dideportasi. Nah, temannya. Nah, itu juga pasangannya ya. Pasangannya kalaupun sesama perempuan. Ya ini memang akan kita deportasi bersama-sama. Oh ya. Oh, mungkin
deportasi jangka waktu sanksi untuk berapa perjalanan? Oke, tanya itu 6 bulan tapi tidak boleh masuk kembali ke Indonesia. Saya Davi dari mediamerdeka.com. Yang pertama saya ingin tanya, yang bersangkutan selama di Bali kok apa yang dilakukan atau memang dia bekerja atau bagaimana? Yang kedua dia membuat postingan atau cuitan seperti itu tujuannya apa sih Pak? Apa dia ingin berbisnis di sini atau bagaimana? Ya. Apa yang dilakukan? Ya seperti sudah kita ketahui bersama ada akun Twitternya yang mencuitkan bahwa yang bersangkutan bisa menawarkan kepada orang asing untuk pindah ke Indonesia terutama dalam masa pandemi corona ini. Itu jelas dituliskan dalam Twitternya dan juga di dalam e-book yang bisa di-download. Itu yang dilakukan di sini dan itu sudah hampir selama 1 tahun. Dan itu juga dikatakan sudah ada sekitar 50 yang sudah mendownload e-book tersebut. Tujuannya tentunya ada unsur bisnis di sana. Tadi kan ada uang, saya waktu di press release sudah saya katakan, sudah saya sebutkan tadi bahwa untuk membuka e-book tersebut dikenakan $30 dan bila ingin konsultasi lebih lanjut dikenakan biaya $50 per 45 menit. Jadi ada unsur bisnisnya. Pak, saya Denisa dari Kupangan.com. Pertama-tama ini kan bukunya sudah beredar dan sudah di download. Kenapa langkah yang dilakukan dari imigrasi atau dengan pihak berkoordinasi dengan siapa agar buku ini maksudnya ketika tidak beredar lebih jauh? Karena kan ini kalau nggak salah informasinya bukunya itu ada trik-triknya untuk melanggar prokes-prokes juga ini. Jadi setelah kami teliti lebih lanjut, sebenarnya itu semua linknya itu sudah dihapus, sudah nggak bisa di-download lagi. Begitu mengetahui bahwa yang bersangkutan sedang dicari oleh imigrasi, langsung dihapus semua. Jadi linknya itu sudah tidak ada lagi. Nah, yang mungkin yang sudah beredar sebelumnya ini, nah ini nggak bisa kita tahu siapa yang sudah mendownload ini. Tadi ada 50 orang. Kemungkinan juga orang-orang masih mendownload. Saya ingin menanyakan soal kan aku ini juga di dalam kita dikatakan bahwa dia punya jalur khusus untuk memasukkan mereka ke luar negeri. Dari imigrasi ada menjadikan siapa tadi dari Eropa? Ya, itu tadi kami sudah kami jalani. Kan dikatakan dia bisa memasukkan orang asing di Indonesia melalui agen visa yang dia tunjuk. Tapi setelah kami buka bukunya dan hasil pemeriksaan yang kami lakukan, yang bersangkutan mengakui bahwa dia tidak mengenal agen tersebut. Jadi dia hanya mencantumkan agen tersebut. Kenapa dicantumkan? Karena hasil googlingnya diketahui bahwa agen tersebut banyak memberikan informasi bagaimana caranya masuk ke Indonesia. Jadi hanya melalui Google sebenarnya dia ketahui itu. Nah, ternyata hubungannya dengan agen tersebut tidak ada. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya yang dikatakan masuk melalui pintu gelap itu, apalagi zaman sekarang, ini jangankan untuk masuk melalui pintu gelap, yang terang pun susah. Karena penerbangan pun tidak ada yang terang sekarang ini, susah yang terang. Jadi apalagi yang gelap, itu kecil kemungkinan terjadi. Atau ada yang mau gabung? Ini Pak, di Bali Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Apa?
HP-nya lama. Bu, agak kesini nih, bu, maaf, agak kesini nih, siap. Aku ngadu boleh. Infonya tadi sudah diambil, ada yang sudah mengambil foto. Di share aja. Kita belum tahu pak, kalau bersangkutan keberatan ada ini juga, jangan sampai nanti itu pelanggaran juga. Tapi yang baju hitam atau yang baju oranye? Mereka ini memang ada tempat alamat yang pasti, tapi namanya orang asing ya bukan orang mencubit dia dari satu tempat ke tempat lain. Apalagi ini bisa kunjungan, itu diperkenankan. Beda dengan pemegang kartu izin tinggal terbatas, kartu izin tinggal tetap, karena memang sponsornya menjamin bahwa dia masih tinggal di satu tempat. Karena di ketika mengajukan permohonan, dipitasnya pun diterapkan bahwa dia tinggal di satu tempat. Kalau kunjungan tidak ada keharusan, jadi kalau mereka pindah-pindah pun sah-sah saja. Pak, ini merasa ini dapat kunjungan berapa dari melakukan itu? Bagaimana? Melakukan yang bersangkutan sudah berkunjungan berapa dari melakukan? Tadi kan dikatakan ada 50 orang yang sudah mendownload, berarti ada 30 dolar per ini.
Sejauh ini kita belum melakukan pendalaman sampai ke sana, tapi pertama yang kita lihat dia punya etikat baik bahwa orang ini memang benar-benar sponsor orang yang bersangkutan dan diantarkan di sini. Kalau dia tidak punya etikat baik ya tentunya sembunyikan, tapi langsung diantarkannya. Dan tidak ada keterlibatan. Jadi ya, apa yang mereka lakukan ini di luar pengetahuan sponsor. Pak, selama ikutnya berdua dan juga ada yang dikirim Pak yang di YouTube. YouTube ya. Apakah ada warga asing yang bisa semua menggunakan warga asing yang lain untuk mencari yang mengalami hal ini? Kita belum tahu kalau ada warga negara asing bisa saja, tapi kita belum tahu. Tapi akan dilakukan pendidikan? Kalau kita tetap melakukan itu. Terus untuk sosial media yang dia Pak, apakah tidak akan di Jogja atau sudah diblokir sendiri oleh bersangkutan. Kalau YouTube sendiri masih bisa diakses. Nah itu belum kita dalami karena yang punya hak juga responnya. Hasil pemeriksaannya bersangkutan merasa bersalah dan minta maaf dan mengakui. Iya. Oke ya, cukup. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Tetap jaga kesehatan, laksanakan protokol kesehatan. Bukan hanya bagi orang asing, tapi bagi orang Indonesia juga.